Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Minggu, tepatnya tanggal 22 Agustus 2021. Nah, sekarang kami berada di kali tempat pemandian, yaitu di Timika, Papua, Mayon. Nah, kali ini siapapun yang masuk mau mandi di kali ini wajib bayar. Nah, karcisnya itu mulai dari 10.000 sampai 15.000 per orang dengan motor perkiranya. Nah, mari kita simak dari bosku. Kita mau cek dulu seperti apa kolamnya. Nah, seperti apa tempat mandiannya kalinya. Biasanya selalu ramai di setiap hari Minggu, bosku. Oke. Nah, inilah kalinya, bosku. Kalinya bersih, luas. Pemandangannya bagus. Semakin sore semakin ramai, bosku, pengunjungnya di Kali Mayon SP3 Kuala Timika, Papua. Nah, ada yang mau bakar-bakar tuh. Di sini bebas mau bawa makanan sendiri, mau bawa ayam, ikan, bisa buat bakar-bakar sini. Ini ada anak saya lagi mandi nih. Oh, ramai sekali, bosku. Pengunjungnya semakin sore semakin ramai. Seperti inilah suasana di Kali Mayon Timika, bosku. Tempat rekreasi setiap Sabtu dan Minggu pasti ramai. Apalagi kalau sore hari itu pas dengan cuacanya hari ini terang. Ini ada pengunjung dari Timika, dari SP1, SP2, SP3, semua ada. Nah, ada tempat parkiran luas, aman. Ini kan kalau orang bodi pilalo.
Kalau ini keluarga dari Pacerangga, satu keluarga datang nih, semua ini keluarga Bima Rabodompu dari Pacerangga ini. Nah, mereka lagi naik ban. Ban ini tidak gratis juga, semua harus bayar di sini, semua wajib bayar. Nah, kalau di sana ada keluarga Alfa Maci atau keluarganya Arpin, keluarga saya sendiri itu ada anak saya dengan saya punya istri. Ramai orang yang kunjungi hari ini, hari Minggu. Nah, semakin sore semakin ramai. Itu kalinya bersih, luas, tempatnya mantap. Nah, tempat parkirannya bagus, aman. Nah, inilah suasana di Kalimayon SP3 Timika Papua, bosku. Nah, semakin sore semakin ramai, bosku. Nah, di bagian sana ada orang lagi bakar-bakar ayam. Nah, pokoknya di bagian-bagian atas ini orang biasa bakar-bakar. Ada yang bawa ayam, ikan. Ya, tempatnya sejuk, aman, bersih. Nah, inilah bosku, Kalimayon SP3 Kuala, SP3 Timika Papua. Nah, seperti itulah suasana di Kalimayon SP3 Timika Papua, bosku. Suasananya cukup lumayan dan ini tempatnya baru dibuka sekitar 1 bulan. Dulu di tempat ini rawan, nggak sembarang orang masuk. Nah, tapi sekarang dibuka untuk tempat pemandian, tempat keramaian. Setiap sore itu paling ramai, kali hari Sabtu Minggu itu ramai kalau sore hari itu. Kalau siang-siang begini masih agak sepi. Mungkin sekian dulu videonya, bosku. Jika suka dengan video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Komen sebanyak-banyaknya, bosku. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.